Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran Tauhid, iaitu pengertian Rasul. Okey, semua dah sedia? Baik, kita masuk kepada pengertian sahaja untuk hari ini. Untuk saya bezakan kepada anda semua, anda semua kena tengok apa dia maksud Rasul dan apa dia maksud Nabi. So, saya pecahkan kepada 5 poin utama yang perlu anda semua tengok mana satu poin yang berlainan. Rasul dan Nabi ni maksud dia lebih kurang sama. Okey, tengok poin utama. Lelaki mulia, pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib sampaikan kepada umatnya. Okay, ada berapa orang Rasul? Ada 313 orang Rasul yang ada. Okay, kita masuk pula kepada Nabi. Okay, Nabi ni pun saya pecahkan juga kepada 5 poin utama yang sama lebih kurang macam Rasul tadi. Dan anda semua kena tengok poin yang mana satu tak sama. Itulah dia maksudnya saya suruh bezakan pada hari ini. Baik, kita tengok poin yang pertama. Apa dia maksud Nabi? Adalah lelaki mulia, pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan tidak wajib sampaikan kepada umatnya. Jadi, poin yang kelima adalah perbezaan dia. Baik, ini adalah sedikit soalan yang perlu anda tulis dalam buku tulis. Selamat menjawab. Assalamualaikum.